اللهم <سؤال> يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بخلفه كأمام من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وقلبه لم ينم والعين قد نعسان ولا يرى ذله في الشمس ذو فطن وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا على حبيبك خير الخلق كلهم هذه الخصائص فاحفظها تكون امنا من شر نار وسراق ومن محن وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هؤلاء من الاهوال ممتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد <صحيح> لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبنه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا اللهم <سؤال> ارزقنا فهم النبيين <سؤال> وحفظ المرسلين <سؤال> وإلهام الملائكة <سؤال> المقربين اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح لنا فتوح العارفين الشرعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله جماعة الحميدية رحمكم الله pada siang ini kita bisa melanjutkan ngasuh ngaji bersama pengasuh kitab bidayatul hidayah karangan eh, islam imam al ghazali ini adalah seri ngasuh yang ke 17 ya 17 sweet 17 ya tujuh 17 saja ya. Sudah lumayan besar kalau 17 itu sudah remaja. Mudah-mudahan ngasuh kita ini semakin remaja dan semakin dewasa. Nanti. Alhamdulillah di studio ngasuh juga sudah hadir jemaah Alhamdulillah dari TK nih. Dari TK ya. Ibu-ibu guru dari TK, kemudian juga para pembina. Alhamdulillah tentu juga jemaah dari Depok dan dari Surabaya mungkin sudah hadir juga barangkali ya. Alhamdulillah. Ayah nabda di qira'at surat fatihah ila hadratin nabi al-mustafa muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلاته وخصوصا إلى مؤسس هذا المعهد كي أحمد شيخ الله يغفر ذنوبه ويعلي درجاته ويضعف حسناته شعن الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين و شراط الفاتحة الثانية خصوصا لمؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام أبي حميد الغزالي نفعنا الله تعالى بي وبعلومه آمين وللعالم الفاضل وورع الكامل الشيخ محمد نووي الجابي البنداني نفعنا الله تعالى بي وبعلومه آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليك يوم الدين Iya kana abudu wa iya kana sa'ini dina mustaqim Syurat al-lazina namta alaihim wa iri alaihim wa rabbun Alhamdulillah eh, kita lanjutkan eh, Kalau dari segi halamannya ada yang halaman 28 ada yang 26 ya Mungkin agak sedikit berbeda tetapi ini masih kita ada buduhulil masjid tentang etika masuk ke masjid. Jadi rangkaiannya cukup panjang ya. Terutama dijelaskan tentang etika masuk masjid, berangkat ke masjid di waktu subuh. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan sholat dua rakaat sholat fajar rokat awal fajri khairum minad dunya wa fiha dua rakaat fajar lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya ya bahkan kalau tidak sempat harus diganti ganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar salasan atau arba'an baik tiga kali maupun empat kali ya nah, kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim qolal muallif fa faraghta minad du'ai nah, situ ya halaman 28 baris ke 1 2 3 4, 5, 6, 7 kalau yang halaman 28 ada juga yang halaman lainnya fa maka, apabila engkau sudah leluasa, sudah selesai maksudnya, Parowo itu selesai. Maka, apabila engkau sudah selesai, minat doa dari berdoa, doa yang kemarin itu panjang sekali ya. Ini doa belum sholat subuh loh, jadi setelah sholat subuh, eh sebelum maksudnya, setelah dua rakaat sholat fajar, kemudian Yusannu ayat tojia ah. disunahkan untuk berbaring berbaring sebelah kanan kemudian berdoa Allahumma robba jibril wa mikail wa israfil wa izrail wa robba muhammadin shallallahu alaihi wasallam ajirni minan tiga kali nggak nah, nyampe satu menit kemudian bangun kemudian doa lagi dengan yang kemarin itu nah kalau sudah selesai minat doa, pala maka janganlah engkau menyibukkan diri ila waktil fardi hingga waktu sholat fardu hingga melaksanakan sholat subuh, jangan sibukkan diri ila bi bifikrin. Ini ada redaksi yang bifikrin, ada yang bizikrin ya. Ada tidak yang bizikrin? Hah? Di situ apa? fikrin ya. Nah, ada yang dengan bidikrin, tapi intinya sama, mengingat Allah, berfikir. Bifikrin, kalau bifikrin berarti dengan berfikir, bertafakur, merenung. Nah, kalau bidikrin berarti dengan berdikir, au tasbihin. Jangan lakukan pekerjaan lain kecuali tasbih. Au qiro ati qur'anin, atau membaca Al-Quran. Gitu. Sebelum waktu masuk subuh lah ya nah kalau santri-santri kita kan biasa tasbih ya subhanallah alhamdulillah Wala ilaha illallah, allahu akbar atau subhanallah alhamdulillah subhanallahiladhimalbihamdih subhanallah alhamdulillah subhanallah seratus al kali ya 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 kan lama lama itu kalau belum terbiasa kalau sudah terbiasa mulut ini rasanya belum selesai kalau seandainya belum berzikir Nah, Imam Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan tambahan di uh, bagian tengahnya, uh, selain tasbih baca Quran, boleh juga yang lain-lainnya, seperti tahmid, wastihubarin, seperti istighfar. Gitu. Karena uh, ini rasul bersabda, nih, ada hadis rasul: uh, "Barang siapa uh, yang uh, melantunkan doa-doa..." pada pagi hari, khususnya di hari Jumat, bahkan doanya itu astagfirullah allazila ila illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih tiga kali. Astagfirullahaladzim allazila ila illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim allazila ila illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiga kali. Ghafarallahu ta'ala dunubah. Allah niscaya, kata Rasul, akan ampuni dosa-dosanya walau kanat mithla zabadil bahri walaupun dosa-dosanya itu seumpama busa buih di lautan zabadil bahri itu ya penjelasan dari Syekh Nawawi ya Allah alhamdulillah ya kita sudah rutin kalau baca istighfar tiga kali saya karena ini yang kita amalkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa mah banyak ya kita gitu ya. Mau yang kecil mau yang besar. Jadi misla zabadil bahr itu ya memang betul-betul. Ya Allah. Pantesan katanya banyak guru, ustaz, kiai yang nggak mau ngaji kitab ini katanya. Karena sebetulnya banyak amalan, banyak doa yang belum tentu diamalkan, tapi harus dibacakan gitu. Saya kan harus membacakan sampai sini sih, alhamdulillah nih masihlah suka istighfar gitu ya. Mudah-mudahan uh, ya kalau ada yang belum ya anggap saja nyentil diri sendiri gitu aja deh. Jangan kemudian tidak mau ngaji. Walau mislah zabadil bahri. Bahkan ada hadis dari Rasul itu. Uh, uh, diriwayatkan dari Ummi Rafi di sini. Rasul itu pernah berkata kepada Ummu Rafi', um, Rafi, Ya Ummu Rafi, eh hey, Ummu Rafi, "Idza kumti ila sholat, kalau kalau engkau hendak sholat, pasabihillah fasabbihillah asron. Baca tasbih 10 kali. Halilihi asron, tahlil la ilaha illallah 10 kali. Wahmidihi asron, baca tahmid juga 10 kali. Kabirihi asron, wastagfirhi asron gitu. Jadi yang tadi itu astagfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billah atau mungkin astagfirullah dan seterusnya 10 kali 10 kali uh, fa innaka idza sabahta qala hadali Nanti itu um, apa namanya? Uh, kalau engkau mengucapkan itu uh, Subhanallah, Alhamdulillah. Allah itu berfirman, ini merespon Allah itu. Pola hadali. Ah, ini pujian buat aku. Waiddah halal Kalau engkau bertahlil, Allah juga berfirman hadali. Ah, ini eh, ada hambaku yang bertahlil untukku. Waiddah hamid tak? hadali. Kalau kalau wa hamid kalau engkau baca baca Alhamdulillah. Allah merespon, oh, ini pujian untukku. Dan demikian seterusnya. Wa kalau engkau minta ampun, pola. Maka Allah berfirman, Aku ampuni. Kan kita tidak tahu mana ya kesalahan kita yang diampuni oleh Allah gitu ya. Oleh katanya, insyaallah kita rutinkan terus. Selesai sampai di situ. Kemudian faida samiata kembali lagi ke teks utamanya yang di pinggir faida samiata maka apabila engkau mendengar al adana adan bunyi adan bacanya al adana karena ini menjadi objek di dalam bahasa Arab itu kalau objek itu dibaca nggak boleh nu nggak boleh ni tapi al adana engkau mendengar adan ya kan subjeknya engkau predikatnya mendengar objeknya ada. Fa'idha samita, fi'ilnya sami'a, kemudian fa'ilnya pelakunya, subjeknya itu ta, domir anta, kemudian al azana itu lebih. Fa'idha samita maka apabila engkau mendengar al adana, adzan fi asna di tengah-tengah engkau berzikir tadi itu, tiba-tiba adzan, padahal lagi enak tuh berzikir, belum selesai nih, belum seratus misalnya, Fakto, maka hentikanlah atau putuskanlah. Fakto itu putuskan. Fakto, maka putuskanlah olehmu ma segala perbuatan anta yang engkau fihi di dalam perbuatan itu. Gitu. Selesai udah kalau ada azan jangan teruskan. Padahal lagi zikir loh. Apa yang dilakukan wastami al-adzan, dengarkan azan. Karena mendengarkan azan pada waktunya itu lebih utama ketimbang mendengarkan Al-Quran. Ya. Mendengarkan azan pada waktunya, pada waktu azan itu sendiri, itu afdal min istimail Quran. Meskipun Al-Quran lebih utama daripada azan. Tapi mendengarkannya pada waktunya itu lebih utama. ya Demikian sebagian ulama mengatakan. Apakah hanya mendengar saja? Wastadhil dan hendaklah engkau menyibukkan diri dijawab bil muadzin dengan menjawab merespon menjawab muadzin itu jangan hanya mendengar kemudian ya dengar 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 aja gitu tetap aja melakukan pekerjaan lain zikir saja dihentikan apalagi kalau yang lain ya berarti ya nah itu makanya kalau rapat kan kita berhenti dulu ya ah, azan kita berhenti dulu kita ngopi dulu juga. Oh bukan, jawab azannya. Berhenti sih, berhenti. Tapi ngopi juga kadang gitu ya. Kadang-kadang kita hilap dulu. Untung itu bukan dosa itu. Kalau dosa banyak benar dosa kita itu. Ya karena kadang-kadang saya juga kadang-kadang ya hilap gitu melakukan itu. Tapi ketika sudah tahu begini itu ingat, ah ingatkan diri sendiri, eh jangan jangan, jangan melakukan itu. Jadi gitu fungsinya kalau kita sudah tahu. Ya, jadi kita ini al insan mahalul khalqa wa Manusia ini tempat salah dan lupa jadi nggak mungkin sempurna. Tapi setidaknya ketika kita tahu norma normanya asas Sundanya keluar nih, Normana, Norma normanya maksudnya. Ingat gitu. Jadi kode etiknya itu wastagil gitu. bi jawabil muadzin. Gimana dengan azan tapi lagi tawaf walaupun lagi tawaf? gitu sambil tawaf jawab azan lagi ngajar walaupun lagi ngajar tetap gitu ya au junuban atau saya lagi head walaupun lagi head kalau kalau jawab menjawab azan itu gitu ya nah. tapi kata Syekh Nawawi di tengahnya keterangannya la inkun tamusolian gimana dong kalau lagi sholat lagi sholat, masih sunat, masuk azan misalnya. Atau sunat apa misalnya. Tadi sholat tahiyatul masjid misalnya. Lagi sholat, ada azan masuk. begitu Otomatis misalnya. La <Sing> Kalau lagi sholat, jangan jawab azan. Allah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ar-Rahmanir Rahim, Jadi campur jadinya gitu ya antara bacaan sholat dengan ini. Walaupun sholatnya sholat sunat, jangan menjawab azan ketika sholat. Atau di mana lagi yang tidak boleh? Di kamar mandi, lagi qodil hajah, lagi buang air kecil, buang buang air besar, itu jangan. Atau lagi mustami al khatib, lagi dengerin khutbah lagi dengar khutbah masjid sebelah baru azan atau udah azan karena khutbah yang ini satu jam khutbahnya ada khutbah Jumat satu jam ya ini jemaahnya itu mau pulang gimana kan nggak sah kan tapi nggak pulang juga ini harus masuk kantor belum makan kira-kira gimana itu kalau ada gitu ya tiba-tiba ada azan di masjid, di masjid sebelahnya jangan katanya ketika mustami al, al khatib jangan mendengarkan, jangan menjawab azan ketika itu. Bal idza salimta minas shalah ajab tahu. Jadi kalau salatnya udah selesai baru jadi oh tadi itu saya belum menjawab azan. Jawab aja urutannya Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la Allah. dan seterusnya. Ya. Betapa lisan kita berarti terus-terusan berzikir kalau seandainya kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini gitu apakah misalnya ada yang kekeh yang lagi sholat kekeh jawab gitu jawab azan apakah hukumnya batal sholatnya batal nggak kira-kira makruh nah, jadi kalau tetap menjawab juga ketika sholat maka makruh menjawabnya tapi wala, walam tabtul salatuka tidak batal salatnya tidak tidak batal gitu ya kecuali kalau menjawab yang bagian yang di azan subuh itu yang eh, apa hayya ala eh bukan as salatu khairum minan naum jawabannya itu shodaqa wa barorta wa ana ala kalau itu batal kalau menjawab yang lainnya tidak batal tidak tahu kenapa, tapi para ulama yang mengatakan begitu. Walam tabtul sholatuka illa idha kulta sodakta wa fatabtulu. Fatal. Ya. Baik, kita lanjut. Kala al-mu'alib. Fa'idha kola, maka apabila berkata atau mengucapkan siapa al-mu'adzinu orang yang azan Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fakul maka ucapkanlah setelah kalimat itu misla dalika, pakul katakanlah misla dalika, jangan dibaca mislu, jangan dibaca misli, tapi misla karena itu mampu lebih objek. Maka ucapkan hal yang sama, gitu ya. Ini kelihatannya sederhana, tapi saya nitip ke para pembina, para guru, para ustadz di madrasah, di TK, dimanapun itu mungkin sekali-sekali perlu dilatih anak-anak itu untuk supaya refleks gitu mendengar azan itu menjawab karena saya di masjid beberapa kali belum refleks banget gitu ketika ada azan itu pada diam kecuali kalau udah diingatkan jawab jawab jadi harus spontan bagaimana memulainya dari lingkaran kecil di kelas atau di kamar di asrama latihan saja gitu satu maju ke depan wajib ini menjawab mohon ya para pembina khususnya para guru kalau di TK begitu juga ya juga maksudnya bukan bukan maksud saya simulasi simulasi ada juga praktek sholat praktek ibadah lah ya bukan hanya sholat kan Nah, jadi satu disuruh azan kemudian menjawab ya. Supaya spontan itu menjadi habit jadinya, menjadi kebiasaan. kalau tidak tidak reflektif. harus spontan. Wa dan begitu juga mengikuti orang yang azan fi kalimatin dalam setiap kalimat. Syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah sama ashadu anna Muhammad Rasulullah. ashadu anna Muhammad Rasulullah. Fikul di kalimat ini. Illa fil hayalataini. Kecuali dalam dua ala Namanya hayya'alatain ya. E, maksudnya hayya'ala sholah dan hayya'ala falah. Itu kecuali. Apa doanya? Fakul. Maka ucapkanlah fihima ketika mendengar hayya'ala sholah, hayya'ala falah itu. La haula wala quwata illa billahil La hawla, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dalam menjauhi maksiat ya Allah. Wala quwata tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Maknanya gitu ya. Kalau la haula itu tidak ada daya untuk menjauhi dari kemaksiatan, la quwata tidak ada kekuatan untuk melaksanakan kebaikan illa billahi kecuali atas pertolongan Allah. Al aliyyi yang maha tinggi, al azimi yang maha agung. Gitu. La haula quwata illa billahi al, al gitu. Kalau Syekh Nawawi menambahkan di sini disunnahkan katanya setelah itu mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabbaka wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulan wa bil Islamidina Ya Ada lagi disebutkan di sini satu riwayat yang mengatakan disunahkan juga kalau mendengar muadzin hayya 'alal fala artinya kan mari kita menuju kebahagiaan maka disunatkan juga tambahkan doa Allah majalna Minal muflihin ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berbahagia itu disunahkan begitu jangan azan bahkan eh, ketika membaca beberapa ayat Al Qur'an kan ada juga ya ustad patah ya yang kita eh, diminta meresponnya bahkan ketika sholat misalnya ayat apa itu ah misalnya ya Kalimatnya itu, ayatnya gimana? Coba baca. Alayshallahu bi ahkamil hakimin, Bala wa ana ala dhalika minash Kan itu Allah bertanya kan. Alayshallahu bi ahkamil hakimin, Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Bala. Bala itu... Gih, bahasa Jawanya itu kalau Umi Sopi itu kan, gih gitu kan, kalau orang Sunda Sumuhun, Sumuhun, kan tenan atau kan tenan Gusti gitu kan. Rasanya, bala itu begitu tuh, Dauknya itu kalau orang Sunda I atau kan tenan sambil andap asor begini, bahasa tubuhnya itu. Kalau orang Sunda begitu, sama orang Jawa juga kan, masing-masing punya bahasa tubuhnya. Bala syahidah tentu saja ya Allah. Kami bersaksi wa ana ala dzalika min syahidin. Tentu saja engkau adalah hakim yang paling gitu. Dia Allah sebenarnya doa itu kan dialog antara kita dengan Allah ya. Fa maka apabila ber berkata maksudnya tentu melafalkan muadzin itu as-shalatu khairum minan naum as adapun salat itu khairun itu lebih baik lebih baik maaf minan naumi ketimbang tidur nah, ketimbang tidur kalau seandainya sampai pada kalimat itu fakul maka katakanlah olehmu fil jawabi dalam jawabnya sodakta wabarorta wa ana ala dalika mari kita terjemahkan pertama yang as-salatu khairum minan naum maksudnya apa maksudnya salat lebih baik daripada tidur itu bangun untuk salat itu lebih baik daripada istirahat tidur gitu al yaqbah ila sholati khairum min rohatin naumi. Ya, bangun bangun jawabannya sodak Oh, engkau benar. baror tak. Engkau benar. Ya. Wa anak dan adapun aku ala dalika atas itu atas pernyataan asolatu khairu minan naum minas syahidina itu termasuk orang-orang yang bersaksi dua kali katanya maroten barorta ini bisa juga dibaca barirta wa barirta dikasih ro wafat hiha maksudnya barorta itu engkau benar dan engkau eh, dabiri ayi khairin kasirin engkau amat sangat benar eh, amat sangat eh, apa ya eh, baik begitu barorta saudara wa barorta engkau benar dan engkau baik. Fa'idha sami'ata maka apabila engkau mendengar al-iqomata qomat. Ini kan hal yang sehari-hari ya. Mungkin kalau ada yang bertanya-tanya, ngapain sih? Ini udah, kita udah dewasa, mesti belajar dengerin azan qomat, kan udah biasa. Kan ada tambahannya. Tambahan keterangannya, tambahan barokahnya, tambahan duduk di majelis talim begini aja kan Waduh, ini kan pahalanya luar biasa ya. Mansalaka toriqon yal tamisufi ilman sahalallahu lahu toriqon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, satu cara, satu perbuatan, satu pekerjaan, di dalamnya ada ilmu selama ini, Allah niscaya akan mudahkan untuk jalan ke surga. Amin. Mudah-mudahan ya walaupun agak pedas-pedas ya matanya. Ya, Mudah-mudahan tahan. Ya. Dari TK juga jalan ke sini lumayan perjuangannya ya. Apalagi yang dari Surabaya loh di Surabaya ini. Oh, oh ada Pak, ya, Pak Imam, Pak Direktur Utama juga hadir. Jadi ini kebanggaan buat Islam Alhamdulillah ya. Insya Allah sesuai slogan yang selalu kita dengar menebar manfaat menyemai maslahat itu yang dilakukan oleh almagfurlah kiai haji Syekhu. selalu berusaha untuk menebar manfaat menyemai maslahat dimanapun posisinya ya gitu kita lanjut lagi kalal pak ida sami'ta. maka apabila engkau mendengar al iqomata komat iqoma, fakul maka jawablah. Kul itu sebetulnya katakanlah artinya. Tapi maksudnya di sini maka jawablah mislama seumpama kalimat ya yang mengucap yang diucapkan oleh oleh yang yang komat. Ya yang mengucapkan itu al muqim kembali ke al muqim maksudnya orang yang komat. Berarti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyadu an la ila ila Allah, an la ila ila Dan seterusnya. Illa fi qawlihi qodqo mati sholah. Kecuali dalam ucapan qodqo mati sholah. Apa artinya qodqo mati sholah? Coba di sini apa? Makna koma di sini apa? Koma secara harfiah itu berdiri. loh. Tapi ada makna lain. No. Bukan. Ya, kalau kita baca beberapa kitab eh, nahu begitu ya. Kod komat asolatu ayat bimakna kod korubat, dekat. Artinya kodkomati salat solat itu kod komat telah dekat apa asolatu solat. Eh ayo ayo udah mau solat kan gitu. Itu komat kan maksudnya kan? Karena solatnya kan belum kan? Kalau kod komat diartikan telah berdiri solat maksudnya telah kan belum sholatnya baru mau, makanya dimakna mana di makna Itu loh kedalaman bahasa Arab itu begitu. Jadi satu kata itu tidak bisa itu dipahami harfiah dengan satu kalimat itu. Ya kan? Dulu sempat rame tahun berapa itu? 2016 atau 17 ramai. Makna aulia itu apa? Ramai dulu politik kan. Janganlah memilih aulia. Ya surat Al-Maidah ayat berapa? 51 ya. Ya, janganlah kalian menjadikan orang-orang eh, non-muslim misalnya sebagai Aulia kalian rame itu Aulia itu apa Aulia itu gubernur diartikan begitu kan pemimpin padahal Aulia itu banyak sekali di dalam artuan ragamnya ya, ya bisa kekasih bisa lawan dari al- A'da dan seterusnya nah jadi komat di sini artinya dekat Kod komat telah dekat apa as-salatu -sholat. Fakul. Nah, kalau kalian mendengar komat kalimat kod komat maka jawablah di setiap kalimat itu. mahal mahallahu wa adamaha madamatis sama wal ardu. Itu ya, sampai situ ya. Aku mahallahu wa adamaha madamatis sama wal ardu. Ini versi di sini, nanti ada versi yang lain. Kita terjemahkan dulu. Aku maha. Semoga eh, apa menegakkan atas sholat siapa Allah Allah. Wa adamaha. dan semoga mendawamkan atas sholat. Wa adamaha. dan semoga mendawamkan Allah atas sholat. Madamat selagi langgeng apa asamawatu As langit wal ardu dan bumi. Semoga sholat tetap tegak di muka bumi selama langit dan bumi masih berdiri. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan bebasnya. itu. Nah ada Syekh Nawawi menambahkan di dalam penjelasannya sunat ditambahkan katanya setelah Akuamallahu ma adamaha madamati samawatu wal ar waj'alni min sholihi ahliha atau waj'alani ada kalimat lain juga waj'alani min sholihi ahliha saya lebih sering yang versi ini menjawabnya jadi aku maulahu wada wa ada maha wajah alani min solhi ahliha itu versi yang saya melekat dalam benak saya tapi kalau mau dipanjangkan juga aku maulahu wa ada maha mada sama watu al ar wajah alani min solhi ahliha jadikanlah kami ya Allah termasuk ahlus salat ahli salat yang tidak pernah meninggalkan sholat. Pernah meninggalkan sholat, Bu? Wah, pernah tidak? Ingat nggak dalam hidup kita, pernah tidak sekali kita sengaja meninggalkan sholat wajib? Ah, silahkan dipikir kapan gitu ya. Kalau sholat itu uzurnya hanya dua. Yang pertama an lupa. Yang kedua an-naumu, tidur. An-naumu nisyanu Nah, Alhamdulillah, kita termasuk yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib. Kalau yang sunat, ya tentu saja namanya juga sunat. Ya, baik. Idh, fa farohta, maka, apabila engkau sudah selesai menjawab ilmu dari menjawab orang yang azan, jawab azan sudah uh, tomat juga enggak. Wamin jawab ya jawab komat juga di kalau di sini ya. kalau engkau orang yang azan atau orang yang komatnya fosoli wasalim ala nabi sallallahu alaihi wasallam baca solawat si muadzinnya itu begitu selesai. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholawat dulu. Nah, setelah selesai itu fakul baru berdoa. Fakul maka lanjutkan dengan berdoa mengatakan Allahumma inni as'aluka apa? Kalau yang biasa apa? Allahumma robbahati da'wati tamai. Kita baca yang ada di kitab dulu ya. Allahumma ya Allah. Langsung saya terjemahkan karena panjang. Ini sesungguhnya aku. Asaluka aku memohon kepada engkau ya Allah. Ainda huduri sholatika ketika datang waktu sholat engkau yang kau wajibkan. Wa aswati du'atika. Dan ketika hudur, ketika datang, suara-suara. Aswat itu suara. Suara-suara panggilan engkau untuk sholat wa idbari lailika dan ketika kudur datang berputarnya malam engkau wa iqbali naharika dan ketika datang menjelang siang engkau kalau idbar lailika ini kan subuh konteksnya nih kalau idbar itu maksudnya kan belakang asalnya maksudnya malam mau segera hilang kalau iqbal maksudnya akan segera terang Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ketika malam sudah mau berlalu, ketika siang mau datang. Apa yang kita minta? Antuk tia agar Engkau memberikan Ya Allah Muhammadan kepada Nabi Muhammad al-wasilata. Al-wasilata itu martabat yang tinggi, tingkat yang tinggi al-wasilat al-manzilah al-aliyah yang memang itu hak rasul ya ya Allah berikanlah aku memohon kepada Engkau berikanlah martabat yang tinggi kepada Rasulullah wal fadilata dan juga berikan kepada Nabi Muhammad itu al fadilah al fadilah itu martabat plus al martabah azzaidah jadi keunggulan. Al-Fadilah itu artinya keutamaan atau keunggulan. Keunggulan dibanding siapa? Dibanding nabi-nabi lain, dibanding para makhluk lain. Itu keunggulan nabi. Berikanlah al-fadilah juga kepada Rasul. Wadarojata <tik> dan derajat ar ata yang tinggi. Wab'adhu dan utuslah Nabi Muhammad itu atau berikanlah kepada Nabi Muhammad itu wabaf itu asalnya kan mengirim ya mengutuskan ya. Innama buistu ya kan sesungguhnya aku di diutus. Wa'asru dan berikanlah kepada Nabi Muhammad al-maqamat tempat al-mahmudah yang terpuji allazi yang wa'adtahu engkau telah janjikan kepada Nabi Muhammad. Ini doa kepada rasul bagian dari cinta kita kepada Rasul. Memuji Rasul, mengucapkan sholawat, mengingat terus kecintaan kepada Rasul, itu katanya salah satu prasyarat kalau kita ingin bermimpi dengan Rasul. Ya Allah, bahagia sekali yang bisa mimpi ketemu Rasul ya. Sangat bahagia, karena Rasul sendiri bersabda, Man ro'ani manami Barang siapa yang pernah bermimpi ketemu aku, benar-benar ia itu bermimpi. Setan itu tidak bisa menyerupai aku. La yatasawwar atau la gitu. Tidak bisa menyerupai Rasul. Seperti apa ya? Itu hanya bisa dijawab kalau kita mengalami ini. Gimana caranya ya? ada tiga sih syaratnya kalau secara apa namanya kata para ahli sufi yang pertama tiga itu ya kalau ingin bermimpi nabi yang pertama kita sering membaca sholawat kepada nabi itu yang pertama termasuk ketika habis wudhu habis sholat sekarang habis azan baca sholawat yang kedua kita harus selalu menumbuhkan cinta kepada nabi cinta Bayangkan saja kekasih gitu, pacar, gitu. aduh, ingat, weh, itu, enggak, Linton, gitu, enggak siang, enggak wangi gitu ya, tiap malam, tiap tuh ingat gitu, gitu, kayaknya kangen gitu, itu gimana, itu timbul ras, timbulkan rasa kangen, kalau kangen kepada Rasul, berarti kan ya, assalamualaikum, ya Rasulullah, ajak ngobrol, gitu. memang beda kalau jauh mungkin karena alaika itu kan di depan kita ya. Mungkin kalau ibu bapak yang sudah alhamdulillah sudah ke tanah suci, kemudian ke Raudhoh ya di masjid di masjid Nabawi di Madinah, walaupun tidak sampai ke Raudhoh, tapi kalau ada di masjid Nabawi, di mana di halang tembok di sananya itu makam Rasul, itu orang-orang tuh pada nangis kemudian. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum alaika. Jadi menyapa engkau, seolah-olah ada di hadapan kita ya mungkin kita membayangkan saja. Itu yang kedua. Yang ketiga memang ini barangkali yang berat. Harus beramal seperti amal yang diajarkan oleh Rasulullah. Selalu beramal itu sesuai tuntunan Rasul. Ya. Saya Gus -mus itu sering sekali mengingatkan. Baca sholawat. solawat solawat So, Sakar PDW ya kira-kira gitu ya. Seingatnya terus kapan aja pokoknya. Mau seratus kali, mau sepuluh. Sholawat baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu jadikan zikir. Mengapa santri itu saya anjurkan sebetulnya pegang tasbih ya. Tasbih ini sama sekali tidak wajib sama sekali tidak. Ada sugesti saja ketika memegang tasbih itu masuk digini-gini gitu kan. Kan otomatis ah, apalah gitu apa Subhanallah. Minimal gitu. Cuma hatinya memang harus dibenerin dulu karena saya juga takut saya pegang tasbih, uh Pak Oman pegang tasbih terus ya, hebat ya. Itu yang saya takutkan. Karena hilang semua pahalanya sudah. Kalau ria ingin dipuji, sum'ah, ah, udah hilang lagi. Yang tadi udah ribuan kali itu hilang itu. Ikhlas itu berat ya. Insya Ini saya berdiri, saya duduk di sini. Jangan dikira ini ahli surga. Ini bisa jadi justru saya yang masuk neraka kalau niat saya itu ya buruk niat saya ingin dipuji niat saya ingin apa namanya ingin dianggap hebat baik hilang semuanya hilang ibarat apa namanya kayu bakar yang membakar ama amang kita naudzubillah summa naudzubillah ya. ya kita tidak ada yang tahu ya yang namanya juga usaha ya saling mendoakan kita usahalah saya mengingatkan seperti ini juga kan supaya saya juga mengingat diri saya sendiri supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk ya. Kita lanjutkan. Innaka sesungguhnya engkau la tukhlifu tidak akan menyalahi engkau almi ada janji. Ya arhamar rahimin. yang maha pengasih yang paling pengasih di antara yang kasih. Nah ini doa yang khusus waktu subuh katanya yang tadi itu. Jadi Allahumma inni as'aluka inda kuduri sholatika wa aswati du'atika wa idbari laylika, wa iqbali naharika antu muhammadanil wasilah wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudanil innaka la tukhliful ya arhamar Rahim. Khusus subuh kalau untuk waktu-waktu yang lain, kata Syekh Nawawi di sini dijelaskan, itu doa yang sangat masyhur yang tadi itu. Allahumma robba adhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati muhammadanil masyil, wasilata wal fadilah ah, wa wasyarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adlah innaka la Wah, alhamdulillah ini sudah pasih semua sudah lancar semua jemaah alhamdulillah mah. Kalau azan dan komat selain itu, sebetulnya kalau komat lain lagi, ada lagi versinya. Kalau tadi kan azan ya, kalau setelah komat itu, Allah Allahumma robbahdi da'wah wa sholatil qaimah uh, wa su'lahu yaumal qiyamah. Jadi agak diperpendek ke wa atihi su'lahu yaumal Itu tentu doa ada beberapa versi ya yang masyhur saja ini pengetahuan setidaknya diperbanyak tetapi yang dipraktekkan boleh yang masyhur saja ya apa sih banyak-banyak doa eh doa itu melembutkan hati kita karena kalau hati kita keras ibarat batu kebenaran susah masuk ke dalam hati kita melembutkan hati kita bahkan kalau perlu doa Allahumma lain polbi artinya Allahumma layyin qalbi ya Allah lembutkanlah hatiku. Kalau mau ini ada nih orang lain yang pengen ini keras banget nih hatinya. Doain aja ketika sujud. Kalau laki-laki yang keras keras hatinya, Allahumma layyin qalbahu. Allahumma layyin qalbahu. Kalau pakai tasbih, Allahumma layyin qalbahu ya Allah lembutkan hati dia nih. Bos saya ini keras banget nih hatinya saya mau melamar ini untuk promosi misalnya. Yang jomblo, ah, yang jomblo juga bisa. Ah, kalau yang jomblo-nya cowok, berarti huknya diganti dengan hak. Allahumma lain kolbaha, Allahumma lain kolbaha. Ya, baca aja 75 kali lah gitu ya. Ya Allah, iya haknya itu ya niatkan ke namanya dong. Haknya itu siapa maksudnya kan ada kan si Anu lah gitu jenab, jenab misalnya. Allahumma layin kol Allahumma layin Haknya itu kembalinya ke jenab maksudnya. iya. Oh, Pakai tasbih terus Oh, jenab. Ilmu dari pesantren saya dulu. Iya. Untuk menundukkan orang itu. Jadi ilmu itu ilmu itu ada tiga. Nah ini sekalian. Ilmu itu ada tiga. Ada ulumul ulama ilmu-ilmu para ulama itu ada di kitab-kitabnya ilmu-ilmu ulama ya. Ada juga ulumul umara katakanlah begitu. Ilmu para politisi, para para penguasa. Itu juga perlu tahu juga ilmu. Kiai Syaikhul itu al lah coba. Beliau itu di NU-nya juga jadi ketua ranting, kemudian menjadi ketua PBNU, kemudian jadi ketua DPR, ketua fraksi, ketua DPR, ketua DPR itu udah tertinggi, tertinggi di parlemen kan, di zaman Kiai Idham Khalid ya itu, beliau beliau ketua, kemudian juga ketua DPR, ketua ketua yang lain, itu kan kalau menjadi pemimpin itu harus menundukkan hati orang, gitu. biasanya para kiai itu punya amalan masing-masing. Gitu. Jadi ini pada menurut ke saya mungkin saya ada amalannya juga. Kan? Ya, mungkin, mungkin ya. Kalau mau dipraktekkan nggak apa-apa Ustadz Faisal ya. Kalau mau call Cuma hanya udah ada belum? Sudah ya, ada ya. ya. <laughs> Milihnya susah kebanyakan calonnya ya. <laughs> Jangan kalau yang punya orang maka karena itu bisa mati juga itu bisa nanti jadi pelakor nantinya. Ya, harus yang halal itu nanti dicariin ya baik seperti itulah ya nah, lika likunya oh ya, tadi ada ilmu ada tiga ya baru dua ya yang ketiganya itu ilmu orang-orang ahli hikmah orang-orang bijak ada yang ya kalau ini kitab kan fikih gitu tafsir ada ilmu hikmah yang mungkin kalau sudah selesai dengan syariatnya dengan apa boleh belajar ilmu hikmah gitu ada kitabnya tersendiri juga ya ilmu tentang wisdom bagaimana menjadi bijak gitu. ada ilmunya ya Allah kitab para ulama itu luar biasa ilmu yang diwariskan di dalam tradisi Islam ya termasuk Imam Al Ghazali Imam Al Ghazali itu punya kitab Al Awfaq wafak wafak wifik isinya itu rajah, gitu, rajah raja gitu, raja-raja gitu ya. Tapi doa do so -so. ada di rumah saya. Itu penuh dengan coretan dari ayah saya dulu. Coretan-coretan. Oh, ini kalau oh, luar biasa sekali. Sangat banyak ilmu yang belum kita ketahui ya. Nastamir. Qala al-mu'allif, fa sami'ta kita lanjut. Maka apabila engkau mendengar al-adzana adzan, wa anta dan engkau sholati itu dalam keadaan sholat gimana nih lagi sholat dengar azan atau komat fatamim maka sempurnakanlah olehmu as sholat sholatnya jangan jawab dulu karena menjawabnya tadi hukumnya apa makro ya tidak batal tapi makro darik dari tamim kemudian tadaroka ya tadaroku tadarukan bahwa mutadarikun Tadarok dong ya. Tadaroka ya, tadaroku, tadarukan, fahuwa mutadarikun wa dzaaka Tadarok bukan tadarik, salah. Summa tadarok. Kemudian susulkanlah olehmu al -jawab, jawabannya ba'da salami setelah membaca salam ala wajhihi sesuai dengan cara menjawab azan dan iqomat tadi itu. Selesaikan dulu salat. Fa iza ahrama maka apabila takbiratul ihram siapa al imamu imam bil fardi eh, dengan sholat fardu maksudnya imam sudah memulai sholat fardu sholat subuhnya fala maka janganlah engkau menyibukkan diri illa bil petidai, kecuali dengan bermakmum saja bihi ke imam jangan melakukan apa, -apa ikuti imam tetapi mengikuti jangan muktarinan jangan bareng apalagi mendahului nggak boleh ya harus di ada satu dua detik gitu di belakang imam gitu. gerakannya itu misalnya imam ini nih yang yang hati-hati banget nih saya sering sekali melihat gerakan makmum itu imam tuh Allahu akbar kan yang namanya takbiratul ihram itu adalah mulai dari hamzah di huruf alif Allah sampai Rok di huruf ban. Allahu akbar baru sampai akmamu udah Allahu akbar. Imam baru bar. Uh, boleh. Ya, sah. Jadi harus tunggu. Imamnya ini tipe imam yang Allahu akbarnya sebentar atau lama itu. Ada yang lama. Allahu. Oh, Allah, Allah. Ya tunggu itu mah gitu. Ada, ada Allahu akbar tangannya diputar ya. Ada juga ya Allahu Akbar. Ada. Dua-duanya sama sah, sah dua-duanya karena niat itu fil qalbi dalam hati. Cuma bilang aku niat sholat aja dalam hati itu sah sebenarnya. Aku niat sholat Isya Allah itu sah kok. Empat rokaatnya udah jelas empat rokaat kok. Kemudian lillahnya ya lillah ngadep kiblat ngadep kiblat sebetulnya. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan Wah, watalah pudu biha sunnah mengucapkannya itu sunnat, ya gitu Jadi eh, harus tunggu bar kemudian. Begitu juga ketika ruku tunggu sebentar ruku kemudian baru nyusu. Jangan baru siap-siap ruku, makmum udah ruku. Imam siap-siap sujud, makmum udah sujud duluan. Eh imamnya nggak jadi sujud, entar eh, dulu eh, baca kunut dulu, baca qunut terbalik eh, lagi diantar gitu kan bisa begitu kan ya jadi jangan mendahului imam wash fala tastaghil illa fokus mengikuti imam wasoli dan salatlah al fard wa dan salatlah engkau al fardo salat fardu kama sayutlah, sebagaimana akan dijelaskan alaika kepada engkau nanti di bab salat ya sebagaimana akan dijelaskan alaika kepada engkau fi kaifiyati sholati dalam bab tentang tata cara sholat wa dan epika sholat rupanya nanti ada khusus nih asik juga nih coba kita ukur nanti sholat kita udah sempurna belum kitab bidayah ini itu adalah eh, apa namanya tuntunan untuk menyempurnakan ibadah kalau cara ibadahnya umumnya sudah bisa tapi menyempurnakannya sampai selesai sholat dulu ya. Faidah farokta maka kalau engkau sudah selesai dua rakaat sholat fardu subuh tadi itu fakul maka ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarok tarobana ya dal jalali wal ikram dan seterusnya ya ini doa ya Allahumma ya Allah soli berikanlah rahmat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan kepada keluarga Muhammad wa dan berikanlah keselamatan kepada Muhammad Allahumma ya Allah anta adapun engkau itu assalamu adalah eh yang memberi keselamatan. Eh, bukan. Asalamu itu adalah yang Maha Selamat. Ai asalim min kulli ma Ya Allah, Engkau adalah yang Maha Selamat. Maksudnya selamat itu terbebas ter terbebas dari segala hal yang tidak layak kepada Engkau. Wa minka, dan dari Engkau lah assalamu keselamatan. Keselamatan dari segala yang dimakruhkan itu itu karena dari engkau. Wa ilaika dan kepada engkau lah yang wudhu kembali. Apa? Assalamu keselamatan. Wafahayina maka hidupkanlah kami ya Allah. Robbana ya Tuhan kami. Bisalami dengan keselamatan. Aman maksudnya. wadhilna dan masukkanlah kami ya Allah. Al ke dalam surga. Darussalam. Tempat keselamatan. Selamat dari apa surga? Selamat minat tabagud dari murka Allah, selamat minal afat dari mahara bahaya, dari syaitan dan seterusnya. Itu surga itu disebut Darussalam. Itu mengapa para malaikat itu ketika menyambut ahli surga itu salamun alaikum bimal sobartum. Selamat datang wahai para ahli surga. Salamun alaikum. Keselamatan bagi engkau ya Allah. Mudah-mudahan kita disambut oleh malaikat masuk ke dalam surga Allah. Tabarokta engkau maha berkah, maha bersih. Ya zal jalali wahai zat yang maha agung, wal ikram dan zat yang maha mulia. Sampai sini dulu barangkali. Kesananya nyambung doa-doa ba'da salat Ya. Ya, Silahkan barangkali kalau ada dari jemaah yang ingin menambahkan, mungkin ingin berbagi, saya persilahkan. Oh dari jemaah yang offline dulu, Ustadz Fatah, Fadol. Waalaikumsalam. Tadi membahas masalah hadan, mm -hmm. saya... Ingat salah satu kebetulan waktu DPIK juga sebenarnya tidak banyak, tapi saya merasa ini penting sekali. Di itu setelah hadan itu kami diajarin diberikan ijazah doa dari Kiai Basori Alwi itu <tuh> untuk mendoakan orang tua dan mendoakan anak seperti itu. Jadi teksnya Rabbi firli wali wali daya, Rabbi firli wali wali daya, Rabbi firli wali wali daya, kama rabbayani sahira. Allahumma barik fi awladi, wahfathum hum wa la tadurrahum, wa wafiq li ta'atika, warzuqni Seperti itu. Jadi ada itu. Terjemahkan Ustaz Fatah. Doanya bagus. InsyaAllah. Jadi yang pertama udah umum ya Robi Firli Wali Wali Daya Sawir. Tapi tiga kali Robi Firli Wali, wali daya. Ampunilah dosa dosaku, dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka menyayangiku sedari kecil. Kemudian Allah Mabarik Livi Auladi. Ya Allah berkailah anakku, anak-anakku seperti itu. Jadi pakai Auladi. Kemudian wahfathum Hum dan jagalah mereka wala dan jangan buat mereka bahaya jadi dijaga dan jangan sampai bahaya kemudian dan uh, berikan taufik atau cocokkan untuk selalu taat kepada engkau ya Allah dan yang terakhir birrahum dan karuniakanlah rezeki berupa kebaktian anak kepada kami gitu kebaktian mereka ya Ya, alhamdulillah. Sekian ya. Hilang ya. doa yang diwariskan oleh Kiai Basori Alwi di Pesantren Ilmu Al-Qur'an di Malang yang itu memang Ustaz Bata pernah mondok di sana ya. Yang sangat menekankan pada doa untuk orang tua ditambahkan. Khas sebetulnya beliau karena setiap membaca surat Fatihah juga kan setelah selesai surat alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin rabbigfirli waliwalidayya walilmu'miniina amin aminnya itu ditambahkan dengan doa untuk orang tua dan seterusnya ya terima kasih ustaz patang sukranji ada lagi oh ya, silakan ustaz faizal aduh okay. tempakin Anggap saja saya melihat Ustaz Faisal. ya. Karena karena kata rohu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Pak Kaya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang azan kan tidak kita tidak boleh ngapa-ngapain Pak Kiai ya. Maksudnya diam kemudian menjawab azan ya Pak Kiai ya. Tapi kami para pembina menyuruh nyantri azan azan do azan gitu gimana hukumnya Pak Kiai? Gitu. Jadi kita itu itu kan untuk mengingatkan salat juga santri untuk ke masjid Pak Kiai. Gitu aja Pak Kiai. Ya, terima kasih Ustaz Faisal. Ini pertanyaan yang berasal dari lapangan memang. Bagaimana tadi itu ketika ada azan kan kita pokok ya. Maka hentikanlah zikirnya tadi kemudian jawab azan di situ kemudian pertanyaan Ustaz Faisal bagaimana ketika kita kan para pembina ditugaskan untuk menggiring, mengarahkan para santri untuk ke masjid dengan sendirinya tidak diam tapi bergerak kan ayo ayo udah azan misalnya. Dalam kalimatnya itu tidak ada perintah untuk hentikan kegiatan lalu diam. Bukan. Jadi bukan bukan diam, hentikan kegiatan yang tadi itu kemudian menjawabnya ya. jadi ketika sekarang ada keharusan kewajiban dan memang itu bagian dari ibadah juga untuk mengarahkan ayo uh, idhabu ilal masjid idhabu ilal masjid tidak apa apa tetapi ketika azan itu berkumandang sambil menjawab azan gitu jadi tetap pembina juga ketika hayyallah la haula quwata illa billah sama menjawab juga gitu Kira-kira nah, seperti itu ya. jadi jangan kemudian setelah dengar pengasuh yang sekarang ini kemudian, oh kata Pak Kiai kalau azan diam, udah pembina diam semua gini. Kata santri asik katanya, pembinanya udah sadar katanya gitu. <laughs> Santrinya keenakan. Nah, tapi ya insya Allah santri-santri kita mah begitu diseru azan bergegas segera ke masjid. Insya Allah. ya. Ada lagi? Ustaz Pak Allah Ustaz Sifa. Eh, okay. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan, Pak okay. Kiai. Yang pertama perihal tadi yang ketika imam atau makmum mendahului imam, Sebenarnya belum selesai tahgar ihram, udah makmumnya sudah selesai tahgar ihramnya. Nah, itu untuk hukumnya apa, Pak Kiai? Masa terjadi seperti itu gitu. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan kami di pesantren, khususnya dulu kita ada itu ketika azan itu berdiri lagi. Okay. Santri-santri itu berdiri ketika azan berkumandang. Nah itu apakah ada rujukannya, Kiai? Okay, perihal amalnya tersebut. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sifa. Yang pertama pertanyaan dari Ustaz Sifa, ya, ya. kalau tadi makmum itu mendahului imam, bagaimana sholatnya? Dia batal kalau mendahulunya sampai tiga ini tiga rukun sholat. Jadi dia misalnya imam itu rukuk misalnya, dia sudah sudah sujud kemudian duduk di antara dua sujud jadi udah itu batal. Nah, tapi kalau sekali ya, tidak batal, tetapi makruh saja jamaahnya. Gitu ya, dalam hal berjamaah karena ini dalam konteks berjamaah. Sebetulnya kan filosofinya itu keren banget sebetulnya salat itu terutama di dalam berjamaah. Bawahan kepimpinan kan gitu ya. Apapun pokoknya kalau sudah ada kesepakatan bersama mengangkat pimpinan maka fala tasthaghil illa tidak maka tidak boleh lagi melakukan apa namanya kepatuhan lain kecuali mematuhi imam kepala madrasah kepala sekolah atau di pesantren atau di perpolitikan mungkin RT itu kalau sudah disepakati bersama itu ya ikuti tetapi diikutinya itu jangan jangan juga yang bertentangan dengan norma. Karena kalau bertentangan, imamnya misalnya kemarin kita bahas, bacaan sholatnya tidak benar, kita mufarokoh boleh. Bikin partai baru. Maksudnya sholat sendiri. Ya saya mufarokoh aja deh, karena bacaannya salah ini, fatihahnya. Mufarokoh sendiri, sholat itu boleh. gitu. Nah, tetapi pada saat yang sama, tidak boleh. Udah jelas ada pimpinan, tetapi ini maju sendiri begitu sampai off, sampai upside-nya itu tiga kali. Kalau baru sekali sp-nya kan baru sp pertama ya surat peringatan pertama. Ini nggak boleh dong itu melakukan sesuatu tetapi eh, apa namanya eh, mengambil alih peran imamnya gitu sekali. Eh dua kali melakukan juga tiga kali. Eh, berarti niat banget ini Ma, makmumnya ini niat banget pengen kelihatan sholat duluan gitu ya sudah sendiri aja gitu jadi batal berjamaahnya gitu ya batal berjamaahnya batal berjamaahnya ya bukan batal sholatnya ya tadi saya jangan keliru untuk ya, sholatnya tetap berarti anggap mufarokoh gitu kalau yang kedua tadi Ustadz Siva mengatakan kalau di pesantrennya ada kebiasaan kalau kalau azan itu santri diminta berdiri apakah ada rujukannya? Sepertinya itu bagian dari edukasi saja ya. Jadi tidak ada syariatnya ya. Sejauh yang saya baca bahwa kalau mendengar azan itu harus berdiri itu tidak ada. Tetapi bagi santri yang namanya kebiasaan itu menjadi syariat tersendiri loh. Jadi kebiasaan itu bisa kan logikanya kalau azan berdiri itu artinya dia siap-siap gitu, tidak tidak lalai, tidak lengah, tidak santai-santai gitu. Jadi eh, sepertinya nah, itu bagian dari edukasi untuk bersegera siap-siap untuk sholat. Gitu. Mungkin gitu ya, Ustaz ya. Baik, ada lagi? Dari Pak Siatno oh. ingin menyampaikan langsung dari Zoom. Silakan Pak Siatno. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin Pak G, saya ingin menyampaikan uh, dua permasalahan. Ya, kan? ya, walaupun ini mungkin uh, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun mungkin barangkali ada teman-teman yang juga mengalami hal yang sama. Kebetulan uh -huh. di daerah saya itu kan, uh, saya selaku apa ya, penasehat di DKM gitu, saya menuliskan tulisan ketika adzan berkumandang hentikan segala aktivitas gitu. Nah ini memang ada konyol juga nih Pak Kiai ada uh, teman juga sih mungkin maksudnya bercanda hmm. begitu dia tanya eh Pak Yerno ini kalau misalkan saya lagi nyopir ya lagi nyetir saya disuruh berhenti dari uh, lagi begitu dengar ada saya berhenti itu bahaya dong saya bilang itu. Hmm. Nah, jadi bapak nempel ini kurang tepat ya saya bilang saya nempelnya bukan di mobil bapak tapi nempelnya di masjid. <laughs> Tapi memang uh, akhirnya saya teruskan, karena supaya tidak menimbulkan polemik kan. Jadi selama uh, kita melakukan sesuatu, selama mudaratnya itu ternyata besar ya, kita ada pemakluman di Islam itu fleksibel, saya bilang gitu. Jadi kalau Bapak lagi menyetir terus uh, berhenti tentunya membahayakan jiwa seseorang. Maka dalam hal ini artinya kita menjawab sambil kita menyetir. ya, Berarti nggak khusus khusus dan enggak itu urusan Allah saya sampaikan seperti itu tapi ah. yang ingin saya tahu di sini adalah batasan ya batasan untuk menghentikan aktivitas itu sampai, sampai sejauh mana begitu pak Kyai? Yang kedua nih saya pernah mengalami juga ya uh, waktu itu saya uh, apa ya ikut sholat di suatu masjid dalam perjalanan uh, kebetulan memang saya tidak dari awal mengikuti sholat itu uh, karena memang saya tidak melihat gerakan imam gitu ya atau uh, jadi tarlah itu jamaahnya dalam masjid saya di luar masjid begitu otomatis mm -hmm. kan juga saya nggak mungkin melirik ya uh, gerakan di dalam masjid gitu gitu nanti uh, tidak khusus gitu nah begitu uh, sujud yang saya pikir baru sujud yang kedua gitu uh, selesai saya saya berdiri ternyata begitu ada Allah Akbar lagi nggak berapa lama itu salam saya padahal baru ruku itu ya itu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mengulang sholat dari awal atau bagaimana Pak? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bisa diulang sedikit kasusnya. Gimana? ya Jadi gini, uh, saya sebagai makmum yang tidak dari awal, artinya Masmur, saya tidak iya ya betul. Artinya uh, saya pun tidak melihat gerakan uh, makmum yang lain atau imam ya. Karena memang saya posisinya di luar masjid. Nah, hmm. begitu uh, ada Allahu Akbar itu saya pikir uh, baru Allahu Akbarnya ruko gitu kan? saya melanjutkan siap-siap oh. mau sujud ternyata nggak berapa lama imamnya salam gitu udah selesai sholatnya gitu oh. jadi saya ada ada kesalahan di situ nah itu saya akhirnya bingung apa yang harus saya lakukan ya akhirnya saya mengulang sholat saya dari awal tapi se sebenarnya ya itu menurut di Islamnya ajarnya seperti apa begitu pak Oke. terima kasih iya baik terima kasih yang terakhir dulu ya yang yeah. supaya saya tidak lupa jadi um... Memang syarat berimam, maksud saya syarat bermakmum ke imam itu kita harus bisa mengikuti suara dan gerakan imam. Itu mengapa di masjid kita di sini juga kalau sholat Jumat di AIC misalnya itu dibuka harus dibuka ya. Dan sekarang kan karena pandemi sudah lebih longgar, maka membrannya juga harus diisi gitu ya. Ada ada ketersambung, tidak boleh kita tidak bisa mendengar syukur-syukur kalau bisa melihat gerakan imam. Di Masjidil Haram tentu tidak bisa melihat karena jauh. Yang sholat di mall juga banyak. Di mall yang di Tower Zamzam -zam itu kan banyak tuh yang sholat. Kalau imamnya kan di Ka'bah kan. Nah, tapi suaranya amat sangat bisa didengar. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Bahkan nyambung jadi makmum kelihatan. Nah, dalam kasus Payatno kelihatannya tidak nyambung. Tidak ya. bisa melihat gerakan si makmum yang lain. Itu sehingga ada kekeliruan maka ketika ada terjadi seperti itu sesungguhnya berjamaahnya itu tidak tidak sempurna kalau kalau boleh dikatakan hmm. tidak sah ya, karena tidak bisa mengikuti yeah. tidak bisa mengikuti imam apakah batal sholatnya? tidak juga kalau sholatnya yang yang tidak sah itu berjamaahnya hmm. kalau sholatnya, kalau ada kekeliruan saya seharusnya itu ruku saya baru ruku ternyata sudah salam, misalnya ya. Sudah mufaroko. ilmu mufaroko itu kadang-kadang penting ya. Mufarakol itu berpisah diri, ya. Sudah, saya tidak niat berjamaah, langsung teruskan sholat, kemudian nanti di akhir sujud sahwi, sujud lupa, sujud sahwi itu apa namanya? Setelah apa namanya ya? Sebelum salam itu, sajadawajiya lilladi, kalau wa suwaraku, misalnya eh apa Subhanallah di layanamu walayasu ketukar sama sujud yang lain saja Subhanallah di layanamu walayasu Subhanallah di layanamu walayasu dan seterusnya seperti halnya sujud sahwi ya sujud sahwi dilakukan dua kali Subhanallah di la illa iyahu. selesai itu untuk yang salat ya jadi usahakan kalau menjadi makmum itu menjadi makmum yang bisa mendengar syukur kalau bisa melihat imamnya. Kalau yang pertama, um, tuh kan lupa, um, yang pertamanya apa tadi kata kuncinya? Ya batasan oh, untuk supir, iya dan ya, ya. lagi nyupir ya, ya. begitu ya. Ha, ha. Um, tentu saja uh, kalau seandainya kita menghentikan nyupir tiba-tiba itu kan menimbulkan mafsadat kerusakan sementara mendengarkan azan dengan sempurna itu adalah kebaikan. Mana yang lebih didahulukan ketika ada kebaikan yang bisa kita lakukan, pilihannya ada kemapsadatan yang perlu kita hindarkan. Nah, di situ ilmunya bukan fikih lagi, tapi ada usul fikih. Daf'ul mafasid atau dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari ke dari bahaya mara bahaya itu lebih diutamakan ketimbang eh, mengambil kemaslahatan. Pengen dapat pahala yang sempurna nih ketika ada azan itu berhenti gitu. Tapi kalau saya berhenti tabrakan beruntun, ya tentu saja harus menghindari tabrakan beruntun. Itu namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil maswali. Apakah tidak dapat pahala kebaikan azannya? Dapat, asalkan menjawab tetap gitu seperti halnya tadi itu yang pembina itu sama kan mafsadat juga kalau seandainya pembina tidak mengarahkan santri ke masjid kan mafsadat juga cuma mafsadatnya mungkin kecil gitu jadi utamakan menghindarkan diri dari mafsadat gitu. apalagi yang contohnya ekstrim yang tadi nyupir jelas itu kalau ada yang enggak kokoh itu harus berhenti itu tidak benar sama sekali paham keagamaan yang tidak benar karena inti dari keagamaan itu kan kemaslahatan, kalau membuat tidak maslahat, bahkan ketika misalnya saya harus sholat tepat waktu, saya lagi di tol, kemudian berhenti di bahu jalan, kemudian gelar sajadah di tol misalnya, itu bukan cara beragama yang baik sama sekali. Ada cara yang lain, ya sama sekali bukan cara beragama yang baik karena itu tatoruf namanya, tatoruf itu artinya berlebihan, alghulu berlebihan ekstrim. Beragama itu nggak boleh juga ekstrim. Rasul juga kan mengingatkan, istri kamu punya hak, keluarga kamu punya hak, jadi kamu jangan di masjid terus, kamu pulang juga. gitu. Bersenang-senanglah dengan istrimu, bersenang-senanglah dengan suamimu. Gitu. Ada hak juga. Ya, kira seperti itu ya. terima kasih Pak Yatno memberikan kita inspirasi juga untuk menjelaskan hal-hal yang penting ya. Ada lagi? Masukkan? Ada lagi, Kyai dari di chat room dari Ibu Indrawati, pengurus yayasan di Surabaya nih, Kyai. Oh, Ibu Indrawati dari Alhamdulillah di Surabaya. Wah, ya. ini kalau menyampaikan langsung sebetulnya lebih baik ya. ya. Mungkin boleh, Bu Indrawati menyampaikan langsung. Apakah memungkinkan menyampaikan langsung? Dibuka dulu, mungkin sih bisa dibantu. Ya, di, di unmute. Ibu Indrawati. Nah, kalau tidak, ini tidak apa-apa. Baik, nanti silakan disiapkan kalau ini kalau bisa ya. Dari Ibu Indrawati, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh setelah menjawab azan lalu membaca sholawat dan minta pada Allah supaya di akhirat nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam? Salah tulisannya ya, SWT ya. Nabi Muhammad SWT, SAW maksudnya ya. SAW Ya boleh. Jadi setelah setelah menjawab azan di sini tadi juga dijelaskan memang di dalam syarahnya kalau engkau sudah selesai menjawab adzan, katanya eh, di sini eh, posoli wasalim. Jadi boleh baik itu yang azan dan komatnya maupun kini sendiri itu silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian memohon kepada Allah supaya kita mendapat syafaat karena kita ini ibadah kita ini apa sih gitu eh, lebihnya apa sih keunggulannya mungkin banyak kurangnya daripada keunggulannya maka kita mengharapkan kasih sayang dari Allah dan syafaat dari Rasulullah hanya hanya Rasul kan Nabi yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada umatnya itu hanya Rasulullah makanya Rasul itu ummati ummati menyebutnya itu zikirnya itu begitu ummati ummati umatku umatku kan begitu menjelang wafatnya juga. Rasul sangat mencintai kita, maka kita juga harus mencintai Rasul. Terima kasih Ibu. Ibu Indrawati. Dari Ibu Mufnil Ida. Ibu. Dari Ibu Mufnil Ida. Mufnil Ida ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Mufnil ini di mana? Uh, Singapal, ya. Apakah di Alhamidiyah di Depok atau di mana? Belum ada keterangan. Baik. Pertama membaca Al-Fatihah di dalam sholat diakhiri dengan bacaan Robbi Firli, Wali Wali Daya, wali Mu'minina Amin. Boleh enggak? Yang kedua di sujud terakhir saat kita baca doa, apakah boleh di suara terakhir saat kita baca doa, apakah boleh disuarakan setelah membaca Subhana wa bihamdihi. Karena ada beberapa doa yang pernah diajarkan antaranya Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah taubatan nasuha pembelar maut Allahumma sabit al di akhiri dan seterusnya apa hanya boleh di dalam hati ya jadi yang tadi itu membaca suratul fatihah ya membaca suratul fatihah itu diakhiri dengan amin saya nggak tahu kalau di PIKI itu ketika sholat ketika baca fatihah biasa saja atau ketika sholat juga robbigfirli wali waidaya yang di PIKI pengalaman Ustadz Fatah nah, jadi termasuk juga ketika baca Fatihah mau belajar ya kalau tidak salah kan itu juga sama ya tapi ketika sholat tidak ya nah ini adalah pengalaman yang dilaksanakan di Pesantren Ilmu Alquran di PIK Malang dan nampaknya apa namanya kalau di dalam sholat ya kalau di dalam sholat itu bacaan bacaan kan sudah ditentukan solu kamar ayatumuni usolli sholatlah sebagaimana aku sholat jadi, kalaupun misalnya ada permintaan, doa di akhir sujud tadi itu, itu di dalam hati saja. Justru itu dianjurkan. Ketika kalian sujud di ah, sujud terakhir itu, silahkan berdoa. Salah subhanallah. selesai kan suka lama kan. Saya belakangan kalau saya itu selalu mendoakan itu untuk para santri. Ya Allah jadikanlah Kadang-kadang dalam bahasa Arab, tapi kadang-kadang dalam bahasa Sunda. Iya benar, dalam hati. Ya Allah, santri-santri abdi di Alhamdulillah mugisar oleh sadayana. Dalam hati, dalam hati. Jadi ucap. Ustadznya juga ya? Dan itu cepat, tidak apalagi kalau jadi imam kan gitu ya. Tetapi ada kereteng istilahnya dalam hati itu ya. Gimana Ustadz Ridwan ada tambahan? Ah, mana? Halaman? Wah, 52 berarti sudah bab salat ya. Masih ada waktu. Oke, untuk kita lari dulu ke bab 52, halaman 52. Bagian mana Ustadz Ridwan boleh dibacakan silakan. Ini enaknya jadi jadi Alhamdulillah ini para ustadznya ahli kitab semua. Ahli kitab itu maksudnya ahli membaca kitab, bukan ahli kitab Yahudi Nasrani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 52 baris ke? Halaman 52 baris 9, 10, 11, 12, Boleh lah di ini saja nggak apa-apa. Kalaupun kita tidak bisa ngikutin, 16. silahkan. Sadri dua sampaikan. Halaman 52 baris 19. Kolhu wala tasilhu. Kolhu wala tasilhu ay amin. kaulika walad dolin waslan bal afsil bainahuma bisaktatin latifatin tamyizan li dzikri anil qur'an wa yusannu fitra kasaktati antakul rabbi firli li wurudihi fil khabar jadi dalam tengah penjelasan di tengah ini dijelaskan bahwa ketika membaca al-fatihah pada ayat waladzalin ini jangan langsung nyambung amin ya. Nah, tapi harus di eh, dikasih jarak interval katakanlah satu detik atau satu nafasan dan disunahkan dalam satu dalam interval satu nafasan tadi itu membaca Robi'k firli yang tadi ditanyakan karena memang ada hadisnya. Hmm. Jadi ada interval gitu ya. Suratul alaihim alaihim terus. Kemudian, jangan langsung walau dolin amin, jangan, tapi jangan langsung walau dolin amin. Amin, ya. terima kasih. interval. untuk lah. doa, doa Rafiq Firly, Rafiq Firly, wali-wali daya amin. amin. Ya, nah ini betul, ini jadi ada di bab apa? Ini ada di sholat, pada di sholat, ada di sholat, ya 52. Alhamdulillah ya nanti mudah-mudahan kita akan nyampe detailnya ya ke apa namanya ke bab yang sholat Sekarang dua enam mau ke lima dua lumayan. Jadi harus sabar. Tapi terima kasih banyak Pak sudah mengingatkan kita. Ya, bagi yang sekarang kan kitabnya sudah dapat semua nih yang hadir sekarang juga. Silahkan baca-baca di rumah sendiri itu. Loh, kok kenapa kok pada tertawa? Sudah megang sekarang, Mas. Asal jangan dibaca semuanya itu. Pak Anal Mawata layah piwakata Mahal susu semua itu. Jadi walaupun tidak bisa atau belum bisa bacanya, ya kalau ngaji kitab itu apalagi langsung bareng-bareng begini itu minimal insya Allah dapat barokahnya deh. Barokah itu anamu waziyadah artinya. Barokah itu artinya e, bertambah kebaikan. Dari siapa? Bukan dari saya. Karena yang bisa memberikan barokah itu hanya dari Allah. gitu Mudah-mudahan melalui wasilah taklim kita ini, e, baik sayanya sendiri, saya sendiri it sudah lama juga kok, saya jujur saja, saya sudah lama juga tidak menghatamkan lagi kitab ini. Bayangkan tahun 80-an saya e, mesantren, ada beberapa hal yang lupa juga. Saya tidak ingin uh, apa pretending that uh, I'm perfect, gitu ya. Bahwa saya tahu semuanya tidak. Banyak hal juga yang saya lupa juga. Maka kita tawal sobil hak, tawal shobil somber. Kita saling mengingatkan pada kebaikan dan pada kesabaran. Saya kira begitu ya. Ya sudah cukup. Oh, masih ada. Dari wali santri. Oh, wali santri. Mangga. Eh, langsung disampaikan boleh Bu Nur Aini. Eh, silakan Bu Nur Aini. Dibuka dulu speakernya, eh, di unmute dulu. Bisa unmute suaranya? Ya, bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Waalaikumsalam. Eh uh, punten Bapak bade nanya, uh, sempat dengar tausiah Kiai ya, ya, yi... Fahrudin al-Bantani. Ini saya takut salah persepsi aja ya. E, jadi ketika imam membacakan al-fatihah sampai wadolin amin, kita ngikutin amin. Kemudian di situ imamnya e, disarankan untuk diam sebentar biar memberikan ruang untuk makmum itu membaca fatihah. E, Benar nggak Pak itu? Maksud saya takutnya saya salah persepsi gitu ketika mendengar tausiahnya gitu. Ya. Ya. Ya, terima kasih Ibu Ibu siapa? Nur Aini. Ibu, Ibu Nur Aini eh, ya. santri atau santri putra putri di sini? Eh wali murid dari santri santri putri, Pak. Iya. Siapa ya, apa namanya, Ibu? Arifah Hakikah, Pak. Oh, Arifah. Iya. Arifah <laughs> yang yang bisa bahasa Jepang itu Ya, Insya Allah. Oh, sugo sugoi, Desne, ya. Wata siwa nih Honggo, suka sih harasimas. Ya sedikit sedikit saya bisa. Kemarin saya ajak bicara bahasa Jepang, Arifah. Mas, ya, uh, saya minta perkenalan di depan. Wih hebat sekali. Wata Arifah Arifades, Indonesia Jindes. Yoro sih, mas. eh orang Jepang banget gitu, gini gininya gitu. Terima kasih ibu, Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Masih ya, kelas 10 ya. tapi sudah banyak memberi inspirasi buat Mem. kami gitu. Nah, terkait dengan pertanyaannya tadi, eh, jadi membaca surat al-fatihah itu memang wajib di dalam sholat, ya. ya. Ini prinsip dasarnya. Eh, ya. Membaca fatihah itu wajib bagi setiap yang sholat. Membaca surat pendek itu boleh tidak? Kalau seandainya, misalnya, dalam keadaan tertentu, entah buru-buru atau apa, tapi Fatihah itu wajib. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika menjadi makmum? Apakah tetap wajib membaca Fatihah atau ikut saja kepada imam? Gitu. Nah, di sini para ulama, eh, apa namanya, eh, banyak memberikan, ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa... Eh, Makmum itu ya ikut saja, tidak membaca Fatihah pun sah dia sholatnya. Jadi, tidak perlu membaca Fatihah sehingga imam tidak memberikan kesempatan, tidak diam gitu. Jadi, kalau dia membaca Fatihah, silahkan, tapi ada juga imam yang supaya makmum itu tidak tabrakan ketika imam membacakan surat pendek, dia dengerin, tapi supaya karena dia ingin juga membaca Fatihah, maka dikasih kesempatan beberapa menit begitu diam begitu ya untuk memberi kesempatan makmum membaca fatihah. Jadi itu tidak keliru, itu benar. Jadi silahkan. Tapi kalaupun misalnya ya imamnya kok nggak diem, aku baca fatihah aja deh. Ketika imam baca surat tenek, itu juga silahkan, ya. Atau aduh aku baca fatihahnya jelek nih, nggak ini udah ikut imam aja itu juga sah. Itu keuntungannya kalau seandainya kita berjamaah. Hanya kalau berjamaah kalau makmumnya bacaannya kurang bagus, ya tertutupi oleh imam. Kira-kira begitu ya, Ibu? Uh, Mudah-mudahan uh, bisa. Yeah. Uh, Bapak, maaf, ini berarti yeah. uh, yang tadi saya dengar dari Tausiah kiai itu betul, ya Pak? Jadi uh, betul, memberikan ruang bagi makmum untuk baca Fatihah. Betul, yeah, terus um, Andaikan saya apa makmum tanpa membaca fatihah pun tidak apa-apa ya jadi tidak apa-apa aja mendengar ya, imam aja kalau speak. seandainya jadi makmum itu tidak apa-apa oh, ya iya. tidak apa-apa ya. ya. tentu ini ada beberapa pendapat tapi saya ingin mengatakan kalau kalau pertanyaannya itu apakah tidak apa-apa tidak apa-apa nanti kita detailnya pendapat siapanya nanti kita lebih detail lagi bisa iya bapak itulah di santri itu bapak. pentingnya ada apa namanya bahtul masail mungkin membahas masalah-masalah nah nanti Ustadz Ridwan oh Ustadz Ridwan mau udah loncat aja ke halaman 56 katanya ya nantilah buat nanti lagi dong nanti habis nih halamannya Alhamdulillah terima kasih maaf itu kan dari Kiai Fahrudin Al Bantani saya rupa ya bahasa Arabnya apa jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang Rasul tinggalkan, diantaranya itu tadi Pak. E, jadi apa tuh Imam sekarang tidak memberikan ruang bagi makmum untuk membaca sendiri karena setelah baru Amin langsung masuk surah gitu. Jadi nggak diam hmm. gitu. dan makmum hmm. juga nggak tahu ilmunya kan. Jadi yang itu tadi juga kalau Imam memberikan ruang e, makmumnya nggak tahu juga akhirnya bengong aja. Oh, <laughs> ya, gitu. Bengong ya. Karena ya, mamumnya gitu. tidak tahu, imam bengong, jadi sama-sama bengong jadinya. Ya. Kata beliau. <laughs> ya, itulah fungsinya mengaji. Ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang bagi yang belum tahu, sekarang sudah tahu dan mungkin juga nanti yang menyimak di YouTube-nya barangkali ya. Jadi eh, menebar manfaat itu. Sekarang dakwah itu memang sudah digital. Jadi apa yang kita bicarakan sekarang ini itu akan terus bisa diulang-ulang oleh orang yang ingin belajar. Makanya ini di sini masih masih majelisnya masih majelis taklim beneran. Tapi yang sesungguhnya ada majelis taklim YouTubeiah itu ada juga. Yeah. Dengerin di YouTube begini, begini itu majelis taklim juga itu sama gitu. Ada yang tidak di itu tapi ngandelin ngaji dari chat dari WhatsApp berarti itu majelis uh, WhatsApp ya gitu. Yang apa nah, oh, iya ya, iya, terima kasih semoga, semoga ananda uh, arifanya terus betah di sini dan berprestasi ya bu ya ya amin amin terima kasih baik sudah cukup ya terima kasih jemaah alhamdulillah semuanya terutama yang offline yang mungkin agak berdesak-desakan sedikit, yang pegal duduknya juga pegal, yang bulak balik udah kiri kanan gitu ya. Terus sambil menahan perih, nah ini agak perih mungkin nanti di ini deh ya. Saya kira karena ini sudah tiga kali, jadi mungkin uh, sepertinya tidak hilang-hilang ini perihnya. Mungkin ini juga nggak tahu kenapa panas, mungkin karena dibuka ya. Jadi mungkin nanti kita sempurnakan enaknya ngaji itu memang di masjid ya, masjid yang besar gitu ya. Iya, jadi bisa selonjoran juga nggak apa-apa. Selonjoran tapi jangan selonjoran ke ustadznya lagi maju, mungkin kakinya misalnya di, diangkat ke atas ya jangan. Gitu. Nah tapi kalau selonjoran saya aja suka selonjoran saya gitu. Iya, memang harus begitu. Ya. Nah, iya. Baik, terima kasih. Uh, Alhamdulillah, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita inginkan. Okay. Mari kita tutup dengan membaca salawat uh, tibbil qulub. Mudah-mudahan uh, kita segera keluar dari segala penyakit, khususnya COVID pandemi ini, kita bisa pulih lebih cepat dan uh, bangkit lebih kuat. Merdekaan RI ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatir أبدان والشفائها ونور في الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية في الأبدان ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih